أما بعد أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون علماءنا الكرماء والزعماءنا الأعزاء والحاضرين والحاضرات الأجلاء para kiai, para tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, pengurus yayasan dan takmir masjid, Raudhatul Mukhlisin, koordinator wilayah, majelis latif adat, takmir-takmir masjid, yang sangat saya muliakan, para hadirin, bapak ibu, para pecinta Allah, para pecinta ilmu, para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wana khusu bidikni Bapak Wakil Bupati Kiai Haji Dr. Abdul Mukin Arif, Bapak Kepala Staf Brigif, Bapak Arif Munawar Al-Ustaz, Bapak Haji Hendi Siswanto sebagai Ketua Yayasan, Kiai Zainuddin Jaqfar dan seluruh jajaran takmir, Bapak dari Kapolsek, dari Koramil, Kiai Syarhawi yang sangat saya muliakan, seluruh mohon maaf Kiai-Kiai yang tidak bisa saya sebut karena tidak kelihatan dari sini. Ada Bapak Mahmud, Kepala Bank Syariah Mandiri, ada Bapak Hestu Wibowo, Kepala Bank Indonesia. Alhamdulillah, bahagia rasanya melihat rumah Allah penuh sesak seperti ini. Allahu Akbar. Perhatikan, kalau masjid sudah makmur, pastikan masyarakat setiap hari subuh seperti ini, ya Allah. Lagi masjidnya rame, kalau mau rame syaratnya kok harus undang Gus Minta. Kalau Gus Minta nggak layu. Ada kabar gembira para jamaah, bapak ibu, masya Allah, dari ada kabar gembira bagi kita semua. Ada hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya nemu hadis ini di kitab Ihya. Rasulullah bersabda, "Man shalla al-isya'a jama'atan." Siapa yang salat Isya jamaah di masjid, pakaian nama sholat nisbalai, pahalanya seperti orang sholat tahajud setengah malam. Tahajud setengah malam itu berarti jam 12 sampai subuh, karena malam itu dihitung mulai maghrib. Setengah malam sholat isya jamaah di masjid, pahalanya seperti sholat tahajud setengah malam. Tahajud mulai jam 12 sampai subuh. Padahal antum tahu, sholat tahajud itu dua rakaat saja sudah membisakan orang masuk surga tanpa hisab. Dua rakaat. Makanya Rasulullah itu tahajudnya dua rakaat. Rakaat pertama habis Fatihah baca Al-Baqarah, loncat An-Nisa, balik Ali Imran. Kan sama dengan sampean. Kulhu nas. Sampai malaikat hafal. Ada orang Jondro, orang Jember, orang Wates, ini dari mana-mana, dari Probolinggo, masya Allah semua hadir karena cinta Allah.
karena cinta mas. Sampai akal malaikat, ada orang jemput sholat, kata malaikat, itu loh tulisnya nonton waktu jemput, jamaah majelis khotib sholat, kata malaikat, gak usah ditulis. Apa? Mesti guru. Ini sholat isya jamaah. Kalau sholat subuh jamaah, man sholal fajr jamaatan. Kalau anda sholat subuh jamaah di masjid, faka'an nama sholal layla kullah. Pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk, mulai jam maghrib sampai subuh, sholat terus. Makanya mohon maaf, yuk pasang target 2020 tahun kebangkitan masjid. Wassalamualaikum. Pasang target 2020 aku sholatnya di masjid. Buat apa kita masuk tahun baru kalau perilaku masih lama? Buat apa kita diizinkan Allah masuk tahun baru kalau semangat ibadah tidak ikut maju, tidak ikut berat? Ini umur bos, umur itu semakin berkurang bos. Tolong jawab, kita ini tambah dekat mati apa tambah jauh? Itu pinter loh sampe itu saja. Loh kita ini tambah dekat mati. Kita ini tambah dekat ukuran kita. Tiap hari kita mendengar saudara kita meninggal, teman kita meninggal. Kok kita tidak sadar? Ini apa yang salah, apa yang konslet? Mudah-mudahan malam ini memperingati mulut Nabi